Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan kembali mencegat kejutan nih. Ada kejutan apa lagi nih yang lewat di sini? Nah, menurut info sih ada si mungil lagi melintasi jalur Cibatu Garut. Nah, biasanya saya mencegat di tempat yang biasa di sana tuh di pinggiran, tapi sekarang saya mau mencoba cegat di spot yang berbeda. Ini di spot Pasar Baru menuju stasiun Garut. Nah, penasaran seperti apa aksi dari si mungil melintas di jalur Batu Garut di spot Pasar Baru? Simak terus video ini sampai selesai. Sambil menunggu kejutan datang, kali ini saya akan review sedikit ya jalur yang berada di area Pasar Baru. Tuh, di sana JPL Pasar Baru. Nah, JPL ini tidak dipasang palang pintu karena ya JPL-nya tidak terlalu ramai dan sempit juga. Maka cukup dengan semboyan berhenti ya, atau rambu-rambu pemberitahuan bahwa tandanya ada kereta api lewat. Sahabat semuanya, sambil menunggu kedatangan si Tayo, saya akan trekking dulu menelusuri sepur Panyingkiran sampai Alipas Guntur. Saya coba pindah lagi lah, cari spot yang lain karena terlalu lama ini menunggu. Udah tahu itu si Tayo masih di mana. Yaudahlah, kita tunggu aja. Sahabat semuanya, barusan Tayo telah melintasi JPL Guntur dalam suasana hujan ya, momen rain shoot. Kali ini Tayo sendirian, tidak membawa temannya atau anaknya. Nah, saya akan menunggu lagi keberangkatan dari stasiun Garut. Sekarang lagi ada di stasiun Garut ya. Saat tadinya saya mau mengabadikan di sana, cuma ini masih hujan, suasananya masih gerimis. Nanti tunggu sajalah di sini lagi. Maka jangan kemana-mana, tetap standby terus di channel Aji Rail Fans. Dan dari stasiun Garut, si Lori Tayo. Nih, Lori Tayo kembali lagi ke stasiun Cibatu menuju stasiun Bandung. Nah, di sini ya antusias banget ya warga dan anak-anak juga, terutama anak-anak nih yang sering digemarin si Tayo nih. Anak-anak sering banget di sini, biasanya suka rame ya Tayo melintasi. Nah, itu dia Tayonya kembali ke stasiun Cibatu dari stasiun Garut. Masih tempat yang sama di sepur Aliklas JPL Guntur. Wah, sangat kencang sekali.
barusan Tayo telah melintasi JPL Guntur menuju JPL Sudirman, menuju ke arah stasiun Manaraja, berakhir di stasiun Cibatu, lanjut ke stasiun Bandung. Kali ini hujannya kembali deras. Tadi momen pertama mencegat hujan. Tadi momen kembali, alhamdulillah masih reda ya hujannya. Nah sekarang saya di sini juga masih standby di dekat JPL Guntur, tepatnya ini di outlet Karina Seluler. Ini di mana outletnya ownernya yaitu teman saya sendiri, yaitu saudara Palga. Nah di sini jika kalian mau mencari seputar untuk kuota internet, aksesoris HP, alat-alat untuk YouTube, bisa di sini ya. Semuanya lengkap hanya di Karina Seluler, Jalan Guntur, depan Gang Alifa. Ini depan sepur JPL Guntur tepatnya ya. Kalau kalian hunting, mampir dulu ke sini. Nanti barangnya dijamin asli dan berkualitas. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini hujannya sangat deras, makanya saya tidak sempat untuk pulang karena masih menunggu hujan reda. Pas begitu Tayo tadi melintas, hujannya langsung turun deras. Nah, gimana nih saya tidak bisa pulang, terjebak nih, terjebak hujan nih. Tapi nggak apa-apa, ini momen yang sangat spesial, perjuangan yang tak terhingga. Nah, bagi kalian yang suka hunting, tetap waspada, jaga keselamatan kalian dalam keadaan dan cuaca apapun nih, karena tidak selamanya cuaca bagus, ada cuaca buruk juga. Tetap safety dan hati-hati ya untuk sahabat semuanya.